Hi guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku pengen challenge lagi. Jadi kan kemarin tuh aku pernah bikin video challenge masak 10.000 rupiah. Tangannya gak bisa dua ya, satu lagi megang kamera. Dan sekarang aku mau mengurangi budgetnya jadi 5.000 rupiah. Karena kalau udah bisa beli apa aja, karena pasar di sini tuh termasuk lumayan mahal ya. Tapi aku yakin pasti bisa masak sesuatu guys. Dan aku lagi on the way ke pasarnya sekarang, lumayan pagi. Sekarang itu jam 7.50, tumben banget ya aku bangun jam segini. Tapi sebenarnya aku bukannya bangun jam segini, tapi aku belum tidur. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan yuk langsung ke videonya. Ceritanya saya lagi challenge. Kalau pete boleh beli satu. Nih. Satu. Enggak, maksudnya butiran. 5.000 itu per on. Timbang. On. Oh, soalnya 12.000. Oh, kalau misalnya 1.000 doang bisa dong. 4 butir gitu, 5 butir. Coba timbangin dulu. Sama kentangnya juga mau mas, kita bikin kentang balado. Bisa ditimbang pakai perkiraan aja ya? Iya, pakai feeling. Berapa? 1.000. Apa lagi? Kentang, tapi saya mau kentangnya yang bersih. Nah, yang murah. Ayo dong. Pasin 5.000. Jangan 4.000. Satu aja. Satu biji 4.000. Enggak, ini kan 1.000, nah lemaknya 3.000. 10 biji. Apa lagi? Sama bawang merah, bawang putih, cabai. 1.000 aja genepin gitu. Pantes banget. Apa lagi? Bawang merah, bawang putihnya. Oh ya, udah. 5.000 ya mas? Iya. Gampang. Oke, kita nemenin mama aku belanja dulu. Lagi otw pulang. Oke, jadi aku dapat lumayan banyak sih, ini 5.000 doang woy. Nih, aku dapat kentang sama pete. Jadi tadi gak ditimbang sama abang ya, kata abangnya pakai feeling aja. Lumayan banyak sih pete sama kentangnya, ini kayak bisa buat satu porsi gitu loh. Ini buat anak-anak kos ya, recommended. Sebenarnya resep dari belanja murah ini tuh bukan makanannya atau apanya, tapi urat malunya diputusin. Terus abis itu ini ada bawang putih, bawang merah, dan cabai panjang, dan juga cabai rawit lumayan banyak. Dan ini kayak pedes banget deh. Dan sekarang aku mau ngapain ya? Motong kentangnya dulu, abis itu numbuk cabainya. Jadi
aku udah ngulek sambalnya dengan bantuan editor aku ya. Ternyata korek bisa ngulek cabe guys. Gila, ini cowok bisa ngulek kayak gini. Gila. Aku dari tadi bingung kok ini nggak merah ya? Kan tadi ulekin langsung merah guys. Jadi sekarang aku mau goreng kentangnya dulu. Nyepok-nyepok ya. Enggak lah ya. Kepanasan ya. Kamu koki ya. Ini aku cuma pakai sambal yang panjang doang, soalnya masih takut perutnya kepedesan. Tapi kalau misalnya kalian suka pedes, boleh banget ditambahin. Ini baunya kayak nggak terlalu nyelekit gitu sih, enak ya, bau bawang, terus ada bau-bau micinnya. Ini kayaknya udah kali ya, gosong-gosong baunya. Campurin kentang. Oke, ini kita kerok-kerokin dulu nih baunya sebelum terlambat. Kok jadi gini? Terus kita masukin petenya biar kriuk-kriuk petenya. Nah. Guys, kayaknya ini gak jadi kentang balado, tapi kentang cabe pedas. Tapi gak apa-apa, aku masih yakin kalau ini enak. Yang penting adalah keyakinan. Wow. Oh, merah sih. Iya, harus pakai food coloring. Tapi enak baunya. Mantap banget. A few moments later. Jadi setelah diaduk untuk beberapa saat nih, kayaknya kentangnya sudah oke. Petainya juga udah kriuk-kriuk gitu guys. Aku cobain tadi. Jadi kita tirisin. Gimana ya tirisin? Iya lo kayak balado lo. Kayak apa tuh? Mashed potato balado. Pete. Gimana guys, kelihatannya enak atau enggak? Kelihatannya enak. Enak kan ya? Kelihatannya. Rasanya fix enak lah, kan cuma dikasih cabai sama garam udah fix enak. Iya kan? Aku masih yakin kalau ini enak. Wow. Oke, kita taruh sini. Tetes. Iya maaf. Apa namanya? Udang pete pedes. Udang lagi. Kentang pedes pete. Dengan Rp5.000 Anda bisa mendapatkan ini. Tunggu apa lagi? Dengan Rp5.000 Anda bisa mendapatkan kentang pete pedes ini. Tunggu apa lagi guys? Kita mau langsung mau tes ya. Panas. Mbak kayak mashed potato balado. Iya kayak bubur sumsum tapi versi kentang sih. Tapi untuk rasanya enak sih. Gurihnya dapat, pedesnya nggak gitu, terus ya itu yang emang aku mau. Terus abis itu bawangnya juga dapat, abis itu kentangnya ya coba kalau misalnya garing gitu kentangnya tadi agak gagal aja.
kentangnya yang nggak dapet, petainya juga masih kriuk-kriuk gitu, enak banget guys. Cuman iya emang agak berantakan ya karena kentangnya lembek gitu, tapi ini enak banget sih. By the way, kenapa aku gak pengen nasi? Karena kentang itu juga udah bikin kenyang sih menurut aku. Karbo. Iya, karbohidrat. Dan gak cukup juga duitnya ya, 5.000 mau pakai nasi, mau pakai kentang. Fit, kalian harus cobain guys. Abis cobain kalian komen, dapat atau enggak segini 5.000 ya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama challenge kali ini. Kalau misalnya kalian dari requestan aku mau bikin video apa, kalian tinggal komen aja di comment section. Dan thank you for watching. Jangan lupa untuk nyetel like, comment, share, dan subscribe. Ada di atas sini kayaknya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.